turun ke jalanan. Benar yang terjadi atas tanah Kang. Hari ini masih terjadi konflik besar-besaran. Bukan hanya ada terjadi di Papua, tapi di seluruh tanah ibu pertiwi yang kalian cintai ini. Korban Wanas, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, aktor di balik ketidakadilan, siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Kawan-kawan sini telah menjawabnya, dan kalian tahu betapa ketidakadilan rezim ini, betapa ketidakadilan hierarki. Hari ini kami anak Papua menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera tarik invasi militer yang sama kami. Tarik militer. Invasi militer kepada setiap daerah itu adalah hasilnya tidak dari kekuasaan kepada negara terhadap rakyat. Ketika kemampuan negara mendidik rakyat, ketika kemampuan dengan negara menyelidikan menyelidikan rakyat. Darah penuh baru ialah darah kekuasaan pemerintahan baru. Kalian harus catat konflik yang hari ini terjadi di atas tanah kami, bahkan di seluruh tanah tumpah darah Indonesia yang kalian cintai ini, itu kemauan siapa? Atas persetujuan siapa? Itu adalah ekonomi kapitalis lokal. Jadi Allah, merkantilis yang terjadi di atas setiap tumpah darah negara yang kalian cintai ini, itu adalah kedisaktaran dari rezim yang berkuasa sekarang ini. Hari ini mahasiswa Indonesia sendiri menangis. Bukan hanya kami orang Papua, tapi orang Indonesia sendiri menangis betapa ketidakadilan yang dirasakan selama berjalan 10 tahun lebih rezim Jokowi berkuasa. Demokrasi dimatikan, kami tidak kafirkan. Apa yang kalian harus tuntut dalam negara ini? Apa yang harus kalian lakukan dalam negara ini? Apa yang kalian harus harapkan? Apa yang harus kalian tuntut?